Rata-rata pengguna terkejut dengan kenaikan tambang pengangkutan awam, monorail dan tren komuter KTMB dan Express Rail Link ERL. Kenaikan secara drastik itu dilihat membebankan pengguna dengan mengambil kira kos sara hidup yang semakin tinggi. Ramai berpendapat ini adalah masalah pengurusan ERL jika mereka tidak menaikkan tambangnya dalam masa 14 tahun ini. Semalam, Ketua Pegawai Eksekutif ERL Norma Muhammad Nor mengumumkan kenaikan kadar tambang ERL sebanyak RM20 bagi perjalanan sehala dari KL Central ke KLIA dan KLIA 2 akan berkuat kuasa 1 Januari depan. Dalam hari itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan ERL bagi mencari penyelesaian sewajarnya. KPDNKK juga akan mendapatkan pandangan daripada beberapa badan bukan kerajaan NGO berhubung perkara itu. Kadar tambang baru perkhidmatan komuter KTMB menyaksikan kenaikan daripada 40 sen 1 kilometer dengan kenaikan maksimum RM7.10 bagi satu perjalanan. Manakala tren LRT, laluan Kelana Jaya, laluan Ampang dan monorail Rapid KL mengalami peningkatan sebanyak RM1 hingga RM4.40. Dan kami mendapatkan pandangan daripada pihak Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA berhubung kenaikan pengangkutan awam itu. Kalau ikutkan pengumuman yang dibuat oleh Tuan Serana berkaitan dengan kenaikan tambang ERL dan pengangkutan awam, ya, kalau dia memang memberi kesan yang sangat kesan yang sangat tinggi kepada pengguna, lah, terutama melibatkan kos hari hidup rakyat ataupun di bandar. Kalau kita ikutkan kesan kenaikan RM20 sehala bagi tambang ERL sangat tinggi kepada pengguna yang ingin di KLIA. Begitu juga dengan pengangkutan awam KTRL, komuter dan sebagainya yang kebanyakannya mereka menggunakan pengangkutan awam ini untuk pergi ke tempat kerja ataupun pengangkutan ini digunakan untuk mereka berulang-alik ke tempat kerja bagi mengurangkan kos bayaran petrol mereka dan menjimatkan masa. Kalau ini dilihat oleh pengguna sangat membebankanlah.